YouTube channel tubuh.com. Okey, pada kali ni kita ada MyV 1.5 bolt on turbo. Okay, kejap lagi kita akan ajar macam mana kita nak set up dengan tuning bolt on turbo ni dengan management e-manage. Okey, so kita review dulu untuk dia punya turbo kit dia. Okey, yang ada kita pakai banana, ada wastegate, ada turbo pakai TF035. Lepas tu ni dia panggil induction air filter. Lepas blow off. Okay. So piping intercooler dengan intercooler kat depan lah. Okay. Okay boleh eh. Okay. So ada dua. Okay, 5 orang yang sedang live ni boleh. Ilah. Tutup. Ni okey dah ni. Okey. Okey, gangguan signal Celcom yang putus-putus. Okey. So kita review kat dalam, boleh tengok eh. Okey, jangan lupa like, share dan komen. So management kita pakai AVS e-manage dia sama. Random. Dengan dyno lah tuning. Okay. So jangan lupa share, komen. Dan yang belum subscribe tu, subscribe channel YouTube tubuh.com eh. Tutup lah ni. Tutup bonnet. Okay. Yang kuning tu adalah trace map dia. So trace map tu kita boleh clear. Okay, yang pertama sekali, yang gambar kereta ni. Ni adalah setup dia. Lepas tu, yang paling penting sekali, yang dekat ignition, additional injection map, airflow dengan boost limiter cut tu, memang kita pasang semua. Okay, so yang ni, untuk dia punya itulah, dia punya TPS setting. Okay, TPS setting eh. Okay. So boleh eh, siapa yang nak belajar ke apa semua, boleh, jangan lupa like, share dan komen. Lepas tu subscribe channel YouTube turbo.com. Okay. Jangan lupa stay tune juga eh. Stay tune eh. Okay. So kita boleh mula eh. Okey, untuk ni macam yang ni page yang pertama ni airflow adjustment map. Okey. So minta maaf eh, gangguan signal daripada Celcom ada kurang sikit malam ni sebab cuaca pun tidak mengizinkan dekat sini. Okey, minta maaf eh. Okey, so tak apa. Mungkin kita punya live, mungkin saya save dan kita akan post balik, boleh tengok baliklah. Okey. Lepas tu yang ni, sebelum kita nak tune airflow ni, saya akan set up dulu injection. So kita akan set up dulu injector map. So kita akan tambah dulu mengikut boost. Okay, bila boost masuk, minyak akan lebih lah, kita akan tambah. Lepas tu baru kita potong dekat. Ni adalah salah satu rahsia tuning yang okay lah. Dah faham benda ni, bila saya bercerita ni, dia akan lebih jelas dengan clear lah. Okay. So kita boleh view, kita boleh tengok view dekat luar eh. So boleh tengok lah daripada luar tuning. Okay. Ambil gambar kat luar. Ambil gambar. Video kat luar.
Okey, tadi kita dah power run dia punya horsepower dengan adjust dulu dia punya idling lah. Okey. Lepas kita dah adjust dia punya idling, lepas tu baru kita adjust dia punya cruising. Okey, cruising ni maksudnya yang tak ada boost lah. Maknanya kalau dekat SFC tu adalah low map, yang high map tu yang ada boost. Okey. Okey, so kita lepas ni saya tunjuk sebab tadi dah tuning. So tadi kita cuma apa ni, kita buat ni power bank untuk MyV 1.0, kita cuma set up 0.5 bar. Ramai tanya kenapa bila kita set up buang tubuh, kenapa boost kita buat rendah. Yang pertama sekali, dia punya compression ratio yang tinggi. Bila kita set boost tinggi, pertama sekali kalau MyV 1.5 kita akan set up horsepower tak lebih daripada 160 horsepower. So kita boleh check daripada sini, 160 horsepower tu lebih kurang dalam 100%, satu kali ganda horsepower daripada horsepower asal. Jadi memang berbaloi-baloi lah sangat eh. So horsepower 157 horsepower, torque dah dapat 220 Nm. Okay, so kita boleh tengok dia punya power bank boost, start full boost dekat 3800 RPM full boost. Lepas tu peak power dia, kita boleh tengok dia punya graf tu, 5500 tu dah peak power, sampailah dekat RPM 6500 power dia sampai ke hujung eh. Top tengah tu kita dah boleh rasa dia punya pump horsepower tu. So memang boat on turbo ni tak perlu nak boost tinggi dengan high compression ratio 10:1 tu. Kita boost 0.5 dah boleh dapat horsepower lebih pada YRV. Sebab YRV dia punya compression ratio dia dah 8 lebih. So yang MyV 1.5 ni kita, dia punya compression ratio adalah 10:1. Jadi dengan CC yang lebih besar, dengan compression ratio yang tinggi, untuk senanglah kita dapat horsepower. Okay. Jadi ini adalah untuk selamat, ikut saja apa yang kita suggest lah. Okay. So ada apa-apa pertanyaan dan kita maaf ya, minta maaf sebab line pun nak line pun tak okay. Okay. So next time kita akan ada benda-benda baru, projek baru, kita akan share dan live lagi di YouTube. Okay, so jangan lupa like, share dan komen. Dan yang belum subscribe tu, tekan je button subscribe. Okay. Okay, so selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.